tersyukur juga tentunya. Nah, hadirin Rasulullah, saya bersyukur ada Rasulullah. Hari ini saya lebih berpikir bukan memperingati lahirnya Rasul, tapi memperingati hadirnya Rasul bagi kita. Seandainya tidak ada Rasulullah, kita tetap berada dalam posisi yang gelap, dark ages. Setelah Islam datang, Eropa dan berbagai negara mulai memiliki pencerahan-pencerahan. Itu dari Al-Qur'an. Mengeluarkan zulumat ila nur, dari kegelapan menuju cahaya, itu sudah harus diakui. Tidak ada yang berani merubah sejarah itu. Yang lain banyak sejarah diubah, yang ini tidak bisa. Karena memang dimulai dari Al-Qur'anlah pencerahan kemanusiaan itu terjadi. Dan sekarang mulai digelapkan lagi. Digelapkannya dengan apa? Dengan penyederhanaan dan penyempitan nilai-nilai Al-Islam. Di sebelah mana penyempitan nilai-nilai Al-Islamnya? Mulai Islam dijadikan agama jampe dan mantra-mantra. Ustaz Abdi Hoyong Bengar, saya pengen tanya Ustaz, baca surat Al-Waqiah di Masjidil Haram 100 kali. Saya kurang dengar itu, kemudian saya baca surat Al-Waqiah apa? Ternyata isinya tentang kematian, neraka, atau kiamat, ya kan? Nah, hubungan aja usaha. Itu gak ada usaha, gak ada hubungannya dengan bisnis Pak Al-Waqiah itu. Oh, ternyata saya tanya kepada kiainya, ternyata kiainya mengingatkan, jangan setelah sukses kita jadi serakah, kita akan mati. Hanya memang caranya baca surat Al-Waqiah sekitar kali. Maksudnya sepanjang kita ngerti bahwa kita akan mati, insya Allah usaha kita akan bagus. Ya, Lukman, kira-kira kalau Lukman kalau tahu meninggal 2 minggu lagi, apa yang akan dilakukan? Akan sholat, saum, sedekah. Itu mah harus. Selain itu, saya akan melakukan karya besar untuk saya anugerahkan kepada Allah yang maha besar. Saya yakin umat Islam bisa mengalahkan semua halnya di dunia ini kalau kita semuanya berkarya besar. Hanya sayang sistem kita di seluruh dunia rupanya diikat oleh kurikulum, pendidikan sekolah dengan kurikulum. Kurikulum kan dibatasi begitu saja, tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh keluar dari kurikulum kalau enggak di finali itu. Padahal kurikulum itu menurut saya penjajahan. Ya buktinya apa? Di SMP, SMA aja 12-13 mata pelajaran, di pesantren itu sampai 24 masih muat kok. Ya. Dan relatif anak-anak pesantren lebih motekar akhirnya gitu. Dan yang di luar pesantren lebih disiplin kepada kurikulum itu. Sampai akhirnya saking disiplinnya tidak sedikit tempat yang masjidnya diprotes karena adanya terlalu keras. Cik subuh matulah adana terti berapa kok. Itu karena disiplin. Ya gak ada masalah, boleh-boleh saja, silakan saja. Azan ya sudah pelankan saja, asal kedengar aja. Sekarang speakernya kalau bisa pakai bluetooth di setiap pintu rumah muslim. Ya, jadi pelan-pelan aja udah kedengar. Nah, jadi mulai terjadi penggerdilan ajaran Islam. Maaf ya, saya termasuk orang yang protes terhadap isme Islam Nusantara. Sudahlah, kalau sudah mengglobal, kenapa dilokalisasi lagi gitu kan? Sudah, dan insya Allah umat Islam juga dari sejak awal hadirnya sampai hari ini tidak pernah mengganggu orang lain. Tidak pernah mengganggu warga negara manapun, budaya negara manapun. Kita hanya mengajak kerja sama saja. Ya kan, karena rahmatan lil alamin itu betul-betul memberikan keuntungan bagi setiap orang. Jangankan orang, binatang, tumbuhan pun mendapatkan keuntungan. Saya ingat, Tarmohi, anak saya main-main tuh di kebun, di halaman rumah. Kemudian dia, metik. Saya bilang, Allah gak suka ini. Jangan, supaya Allah sayang sama kamu, kamu harus sayang daun ini. Akhirnya dia sayangin daun itu sampai sekarang. Anak saya sudah mau selesai S3-nya. Alhamdulillah dia sangat suka, sangat sayang kepada pohonan. Karena saya waktu kecil dulu, waktu dia kecil, saya ajarkan Allah sayang sama orang yang sayang kepada tumbuhan. Allah sayang kepada orang yang sayang pada tanaman, kepada binatang, kepada sesama, kepada tetangga. Irhamu ma fil ard yarhamukum man fis sama. Itu Rasul. Sampai Rasul saja terus menyuapi orang Yahudi kan itu.
Orang Yahudi yang tunanetra terus si Yahudi tinggal ledek kepada Rasul. Ada jelema ngaranna Muhammad rudet terus gitu. Sebut Nabi Muhammad untuk tadi degungkeun terus dihuapa. Kalau saya itu Nabi Muhammad tidak pernah marah dan marahnya Nabi Muhammad cukup dengan mata yang memerah. Suatu saat ada pemuda ini contohnya saja. Pemuda datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya dosa. Dosa apa? Saya punya dosa, bagaimana menghapusnya? Dosa apa? Saya mencium wanita itu, pipinya lucu. Rai langsung memerah wajah Rasul, tapi tidak marah. Mata Rasul memerah, tunduk Rasul. Sampai Jibril menyampaikan wahyu. Wahyunya bukan wahyu alata, bukan beliau. Wahyunya innal hasanata tudhibu syai'at. Ya kan? Sesungguhnya kebaikan sholat akan menghapuskan dosa. Akhirnya si pemuda itu disuruh sholat. Sholat kamu 2 rakaat. Sholat 2 rakaat selesai sholat. Beliau tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau saya suruh sholat? Karena kebaikan sholat kamu bisa menghapuskan dosa itu. Hanya untuk pemuda itu ya, bukan untuk bapak. Itu bapak narurutan. Ayah nucabi, celengok, sholat. Bukan, hanya untuk pemuda itu saja. Itu luar biasa itu. Rasulullah marahnya seperti itu. Rasulullah tidak marah. Dan belakangan pak, ini saya baru tahu ini. Tanpa makan gula, tanpa makan nasi yang banyak, pemarah itu pasti diabet. Believe it or not, pokoknya mah pasti diabet. Kan itu untuk tidak diabet pak, jangan marah apalagi usia kita pak. Usia saya lah. Sebenarnya 42. Bebas lah ngaku mah. 42. Di usia saya ke atas sudah tidak boleh lagi ada marah, protes, gak boleh. Di jalan ada motor belok sekaligus nyusul dari kiri belok ke kanan, saya gak boleh. Si gelok gak boleh. Cilepong sia gak boleh. Sudah langsung ya Allah selamatkan dia. Dia begitu sembarangan pakai kendaraan. Ada pemuda jalan ya Allah, anugerahkan rezeki berlimpah bagi pemuda itu sehingga bermanfaat bagi keluarga. Terusnya didoakan. Ada anggota dewan lewat ya Allah, jadilah dia inspirasi dan aspirasi kami gitu kan. Iyalah, jangan hanya sekedar nangkring aja. Itu luar biasa, didoakan semuanya. Didoakan semuanya. Hanya satu doa yang saya tidak doakan. Kan barang siapa berdoa untuk mendoakan orang lain dan orang tidak meminta dan tidak tahu, maka malaikat akan mendoakan dengan doa yang sama. Ya Allah, sukseskan Eco Power-nya misalnya kan itu. Kata malaikat, amin, juga sukseskan usahanya, kan itu. Ya Allah, sukseskan dia ikhtiarnya. Allah juga memberi, malaikat juga mendoakan hal yang sama. Hanya satu yang tidak saya doakan, Pak. Kawin. Oh, bahaya, sob. Ya Allah, kawin gendai, ya Allah. Kang Haris, misalnya ya. Nanti apa kata malaikat, kan? Dudi juga, kan bahaya. Jadi khusus untuk kawin tidak saya doakan. Nulain. Nah, kenapa saya mendoakan? Ini untuk membersihkan hati, jangan sampai akhlak Rasulullah tidak seoles-oles acan ada pada diri kita. Kita ingin tidak ada marah. Pak, udah pak, di umur kita mata setengah, jangan marah lah. Masjid ternyata adzan jam 10 pagi, marah jangan. Nggak usah marah. Oh, latihan adzan duhur, beres. Udah nggak usah marah. Ternyata misalnya iseng pisan Pak DKM, kurang adzan yuk, adzan. Atau subuh-subuh adanya didahului dengan kalimat pengumuman seperti zaman dulu. Zaman dulu selalu sebelum azan subuh teh waktu subuh kantun 5 menit deui. Itu ayat itu. Dulu ya di daerah. Nah, saya pernah itu masuk masjid sebelum subuh. Gugah waktu kiamat kantun 5 menit deui. Atuh ngarorejan. Betul waktu subuh saya waktu kiamat. Bikin rada jaya dikit tapi manfaat insyaallah. Nah, jadi semua saya doakan. Ada ibu-ibu yang sudah sendiri, ya Allah, mudah-mudahan engkau nikahkan lagi, engkau pertemukan dia dengan imam yang luar biasa dalam hidupnya. Imam yang bisa membawanya ke surga. Kasihan kalau ibu itu sendiri. Nanti kalau udah tua mau paku maha sama siapa. Di sini ada bapak yang sendiri? Ada tuh, tentunya. Kalau ada nikah lagi pak, berapapun usia bapak, wah ngurus. Ya Allah, udah tua, sok-sokan ngurus ayo. Diurus sama anak kak, gok ya. Diurus sama minantu, kok mau udah cari lagi istri. Syaratnya hijilah bager asal hirup, guys. Nu bager asal hirup, nggak usah rudet. Nah, hadirin, Rasulullah luar biasa hidup tanpa marah dan ini sudah menjadi resep hari tua kita, Pak.
resep kita, karena yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta, anak, posisi, apapun status, apapun tidak ada gunanya kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Sehatkan hati kita. Bu, siap Bu menyehatkan hati? Ibu? Siap? Alhamdulillah. Kalau suami pulang dengan pipinya ada lipstik, Ibu marah jangan? Marah jangan? Jangan. Jangan, sehatkan hati. Sudah. Tinggal kasih aja apa tisu basah 6 lembar. Ini Papa, tisu saya. Ambil 6 lembar. Hapus itu pipi. Nah, pakai tanah sedikit. Nah, pakai tanah. Najis. Udah beres. Menderekkan babi si eta teh. Tenanan dia. Enggak apa-apalah, pokoknya mah beresan. Enteng ya, hidup tanpa marah itu nyaman. Hidup tanpa marah itu nyaman. Enggak usah Bu capek marah. Lebih capek lebih susah marah, lebih susah pasrah. Pasrah itu mudah, ya Allah. Suami saya kacau ya, nyangakeun ya Allah, cekek-cekek maut-maut mah di mitos. Enteng kan, daripada marah itu enggak selesai-selesai. Udah. Siap Bu. Kalau nampak suami seperti itu tinggal Ibu doakan saja Kang. Ada berita bahwa Akang punya cem-ceman. Emang kenapa gitu? Sambil marah suaminya, ya enggak. Saya mau ngedoain aja sebagai orang yang terzolimi. Emang apa doanya? Ya enggak bilang-bilang atuh, mual beja-beja. MBB ABC. Naon MBB ABC? Mual beja-beja ah bisi comel. Sambil pergi suaminya, baru kasih tahu suaminya ini Pak, Kang doanya. Naon doana? Mudah-mudahan Akang tidak digerebek hansip. Satu, sing salamet, jangan ada yang tahu. Tapi satu hal Kang, mudah-mudahan pas Noel, pas maut. Nah. Kira-kira diteruskan mau Kang kemana? Mau. Kebogohan deh mau, kebogohan sih. Jadi toel, lucu. Di toel, maut. Kan berat. Cukup sakitu, udah amat. Tekudu panjang-panjang, dibikin enteng saja hidup kita. Karena usia kita sudah usia harus pulang dalam keadaan hati yang bersih. Kenapa saya ajak harus pulang dengan hati yang bersih? Dari cerita tiap-tiap tahun tentang Rasulullah begitu mengagumkan. Saya sudah tidak sanggup lagi bercerita tentang Rasulullah. Karena selalu saja hadir rindu. Sekarang yang saya ingin ajakan kepada hadirin. Saya yakin hadirin juga dengar cerita Rasulullah itu setiap hari di WhatsApp ya. Itu luar biasa. Sudah saya ajak, mari kita temui Rasulullah di gerbang surga. Kita unggul. Ajakan saya, hayu husnul khotimah supaya ketemu Rasul. Dah percuma atuh hayu we cerita tentang Siti Nurhaliza kawin teu. Kan gitu. Iya kan? Saya pengen cerita tentang Siti Nurhaliza terus tapi ada ketemunya gitu kan pokoknya. Gitu. Jadi cerita tentang Rasul tapi kita bertemu dengan Rasul pada saatnya nanti. Dan kita selalu berdoa dalam tahiyat kita, Pak. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Wahyu, ya kita berdoa itu. Keselamatan bagimu, wahai Nabi Rasulullah. Rahmat dan berkah Allah. Nanti saya dengan Kang Haris berdiri di padang mahsyar. Datang laki-laki menghampiri kita, Pak. Kata Kang Haris, teh, itu saya itu. Rasul. Ah, mana sih orang Cianjur? Rasul. Rasul, asli Rasul. Menghampiri makin dekat, makin jelas gagah dan tampannya Rasul. Tiba-tiba Kang Haris dipegangkan pundaknya oleh Rasul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngedeg-deg mau apa? Bahagia itu disalamkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Karena itu dalam tahiyat, dalam bacaan itu saya selalu pelan. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Selalu pelan lah, ancan layar. Karena saya membayangkan Rasulullah sedang mendengar kata-kata salam ini. Itu dalam sholat ini. Dan kita mah pastilah ahli surga. Dan salah satu anggota dewan yang ahli surga ini. Udah jarang-jarang atau ada pengajian mau datang. Yang lain itu. Yang ini kan datang ya. Udah pengajian teh bawaan teh harudang gitu. Ini datang ke pengajian dengan serta-merta dan bahagia sekali. Temungkin yang hadir di sini ahli neraka. Kalau ahli neraka mau kenal dengan rumah Allah tuh enggak akan kenal. Ke masjid yuk, sok ya, kurang di dia. Gitu, Bang. Ke masjid kagok ke kopi, hayang gitu.
Bahkan ada teriakan dari rumah Allah pun, azan pun, aduh ini masih DKM dia mau ditarik-tarik tengku orang ditembak dari atas sound system. Ayo gitu. Di setiap tempat, bukan hanya di tempat saya, di setiap tempat. Nggak tahu di sini mudah-mudahan nggak ada ya. Tuh. Jadi, Masya Allah. Kita semua sudah ahli surga, tinggal apalagi yang membuat kita masuk surga? Sholat kita. Dalam sholat kita saling mendoakan satu sama lain. Boleh gak perbedaan paham saya dengan Kang Wahyu, saya dengan Kang Lukman membuat saya bertengkar? Jangan. Perbedaan paham membuat saya belajar. Ibu dengan bapak tidak cocok, Bu. Tidak satu visi hidupnya. Gak klik. Apakah bapak yang buruk harus membuat ibu melakukan gugat talak? Jangan. Ustaz, suami saya KDRT, Ustaz. Capek Ustaz tinggal ini sudah sasanggalin mini pipi setiap hari digaplok. Jangan pasrah sama suami yang KDRT. Gimana lapor polisi? Jangan, aib. Jadi gimana? Belajar kungfu. Iya, itu jalan keluar itu. Nanti suami mukul dezing, nyincet ibu sambil senyum, terkena. Suami najong, udah ngajeleng kalau teh. Kira-kira apa kata suami? Guru. Siganan. Nggak akan ada lagi KDRT, Pak. Setuju, Bu? Nggak usah ibu mengeluh. Tapi kan saya perempuan. Para pahlawan wanita di medan perang, di dalam sejarah Islam tuh banyak sekali itu. Udah, kita paling tidak di rumah. Untuk apa latihan karate, silat, kungfu? Yang nyingcet kita ungkul. Bukan buat melawan. Buat nyelak. Nah, nanti pas giliran suami duduk dekat ibu, ibu gayem batu. Kan ibu jago silat. Mama itu batu bubuk itu ya. Mama lagi ngebayangin kepala papa ini. Saya yakin tuh wanian dari KDRT. Bener tuh. Garas, bolok satu batu. Batu hidung digaras kamu hulu. Aduh, suami langsung nyut-nyutan itu. Nggak akan berani lagi, Bu. Ustaz, suami saya pelit. Bu, ketika ibu merasa suami ibu pelit, dekati Allah yang maha kaya. Jangan ngerampok suami, biarin aja. Boleh mengambil dari suami. Ada yang menyatakan boleh, malah ada cerita Rasulullah yang menyatakan boleh mengambil sedikit sajalah buat makan dari suami, mencuri. Tapi menurut saya enggak, dekati Allah yang maha kaya. Kenapa mama enggak pernah dikasih uang, tapi mama enggak ngeluh? Mama bersahabat dengan yang paling kaya. Sahabat, Allah. Papa mama miskin, itu penghasilan 2 miliar, letik mama. Iya. Dapatnya kecil-kecil dari Allah tapi dijanjiin surga. Didinya mah asli mau ke surga. Nges, tinggal deh. Keren? Aman kan? Kenapa harus ngamuk, Bu? Kalau ibu tahu suami ibu tipenya tipe singa. Ya, ibu teh tahu geuning suami saya teh seperti singa, galaknya, molototna, mengaumnya. Apa yang harus ibu lakukan? Jadilah pawang singa yang hebat. Nah, itu. Jadi pawang singa, jangan tetep we suami singa, ibu pawang uncal, moal nyambung. Ya. Suami singa, ibu jadi singa, jadi pawang singa. Istri harimau, bapak jadi pawang harimau. Istri yang salah, suami yang salah, bukan harus kita perbaiki dan kita rubah. Tugas kita seperti dalam surat Yasin, wa ma 'alaika illa balaghul mubin, tidak ada kewajiban bagimu kecuali menyampaikan sejelas-jelasnya. Papa, salah, Pak. Bu, Pak, jadilah pasangan yang paling romantis di rumah. Sehingga anak-anak tidak perlu lagi nonton film Korea karena cukup melihat cerita ibu bapaknya. Nah, ku naon deh nonton film Korea kacau ini ngali indung orang meriur. Nah di Korea menilai lucu kan gitunya. Ibu bapak saya pusing amat, aduh. Tiap hari berantem terus istri dijadikan samsak, suami dijadikan penggorengan. Ayo weh di. Nah kalau ibu sudah romantis, saya yakin cerita anak-anak tentang ibu bapaknya kepada orang lain akan sangat indah. Setiap hari ibunya datang anaknya nyalikan. Adek kenapa ngeliatin mama? Kayak artis Korea. Tapi pan asli mama teh orang Bumi Ayu, nyata tepe lucu mama teh. Kan gitu. Senang anak nyender di pundak ibunya, Bu. Senang. Kenapa ada nyender terus di pundak mama? Harum.
Indah tuh, harumnya di rumah Bu, bukan di luar. Di rumah harum. Kenapa adek tidak pernah nyender di pundak mama? Sok riut, Pak. Sok riut, kenaan bok elek, Pak. Itu banyak bapak-bapak bangun tidur pagi ya, itu langsung sakit kepala itu. Banyak itu. Bapak-bapak bangun tidur nyeri hulu. Udah pergi ke dokter kemana-mana, ke Jepang gak selesai-selesai. Ternyata masalahnya jam 3 malam ketika dia tibra, dia nyukstruk di kelek istri. Nah, kelebihan zat asam. Kelebihan zat asam. Akhirnya saya tanya ibunya kan, Bu, coba tolong pakai parfum yang bagus. Paris lah atau apalah, parfum Arab kalau bisa. Ustaz, parfum paling 3 jam, 4 jam sudah pudar. Ustaz, kalau saya start tidurnya jam 8, itu jam berapa? Jam 12 sudah pudar, udah parfumnya. Akhirnya saya kasih resep Sunda. Pakai resep Sunda itu. Jangan pakai sembarangan parfumnya. Apal surawung, kemangi. Jangan ke bawah uratnya tuh. Jangan ke bawah. Pakai pinset daunnya aja, daging daunnya aja. Tumbuk, tumbuknya di coet nangka. Ya, kayu nangka. Harum kan? Nah, tumbuk pakai garam sedikit. Udah terapkan nak kelek, hilang bau kelek, ganti bau surawung. Dicatat. Ganti bau surawung, kan bapaknya asal tidur di atas coet karedok tah. Itu bisa, itu sangat luar biasa itu. Jadi sudah ya, diharumkan, diupayakan, diperjuangkan. Gitu. Nah, jadi hadirin, kalau rumah kita sudah menjadi rumah yang hebat, saya yakin anak-anak kita pun tidak akan pernah tersesat dalam perjalanan hidupnya. Kadang-kadang aki sok pikir weh. Ya, di sini ada kakek yang suka ikut-ikutan ngedidik anak-anaknya, ngedidik cucunya. Kalau saya ingin memberi oleh-oleh mainan buat anak-anak, buat cucu saya tidak beli langsung. Saya tidak ajak cucu saya. Saya titipkan kepada orang tuanya, beliin jajanan. Kenapa? Supaya anak kagum kepada orang tuanya, karena anak wajib taat kepada orang tuanya, bukan ke kakek, ke neneknya. Ada enggak ayat yang menyebutkan, taatilah aki dan nenekmu? Ayat itu? Enggak ada. Orang tua. Taraat ke aki, aduh bahaya. Meskipun memang kakek cucu itu kan, aduh aslinya itu namanya itu, juara lah. Saya pulang capek, datang ke rumah leles, incu opat tanana, rongar rangkel, wow, gagah langsung kuat, datang ke incu. Masuk ke rumah lelesnya, langsung kuat. Sampai ke rumah, panggil jeng ninina, leles dulu. Memang incu bikin kuat, nini bikin leles itu. Mata kalau aki sedang bareng sama incu, nini itulah pipiluan ya. Itulah pipiluan. Jadi penting sekali hadirin, Masya Allah. Ya. Kembali lagi, mari kita rindukan Rasul. Caranya untuk bisa kita membuktikan bahwa kita rindu kepada Rasul, melangkahlah menuju husnul khatimah. Ya, melangkah menuju husnul khatimah, jangan stuck diem di sini saja, jangan. Ya, betul-betul kita menyiapkan diri untuk meninggal dalam keadaan baik. Mulai dari jangan marah, jangan protes, sehatkan hati. Istri masak terlalu asin, jangan protes, Pak. Mama ini asin-asin, jangan, itu bahasa gak enak. Mama asiki makannya ini asal di Pangandaran. Nah, ini sayur kasih blok cair laut. Bener-bener enteng bahasanya, rada rawasin gitu, Pak. Jadi, gak usah pakai bahasa saklek lah. Saya ingat sekali, jangan kamu hinakan masakan istri kamu. Yang mudah-mudahan jangan pernah ngeledek masakan istri sudah. Saya pernah dulu disuguhi oleh istri saya ceplok telur tutung kan. Saya enggak boleh protes, kata bapak saya kan. Ah, sikat we. Umi, ieu kerupuk telur senyum dia. Udah. Saya makan krekes-krekes rada pahit rasa kopi nih. Saya habiskan cepat dan enak ningalina itu. Terus besoknya disuguhin lagi ceplok telur lagi sama tutung. Saya tanya istri saya, Umi kunaon tutung deh, itu katelnya yang terlalu mudah panas atau kompornya kegedean? Enggak ada masalah. Terus nah tutung deh, atau udah kelihatan kemarin bapak mau nikmat makannya. Jadi yang salah bukan kompor, bukan katel, tapi salah paham. Ya. Aduh, salah sangka.
udah jangan diledek lah masakan istri mah, sikat-sikat aja ya, seperti itu. Nah, ini penting sekali. Mari kita siapkan hati yang bersih untuk pulang, jangan ada protes, jangan ada marah. Orang parkir sembalangan di depan rumah kita mangga lah. Saya pernah itu berbulan-bulan. Bukan berbulan. Bertahun-tahun itu parkir persis di depan rumah saya sehingga saya enggak bisa keluar kendaraan. Selalu saja saya pakai angkot. Akhirnya kepaksa saya beli motor. Dah saya keluar naik mobil. Dan saya enggak protes, enggak ngomong ke tetangga antepkeun. Setelah saya pindah baru tetangga komentar, waduh di mah iritnya hidupna, kunaon kita kemana-mana karena angkot, lain irit sate kehalangan. Baru dia tahu setelah itu, setelah bertahun-tahun, nah itu tenyarios kira-kira weh gitu. Saya ingin tetap menyehatkan hati ya. menyehatkan hati istri atau bu sing sehat bu, ibu cobalah tampil menyehatkan hati bapak bu, sing gelis. Sampai ibu teh ketika tidur teh bapak komentar sleeping beauty. Ah. Ulah ieu mah protes ibu teh ningali bapak ningali bolos si beruang kutub sare. Jangan sleeping beauty. Duster harus menyesuaikan diri dengan selera suami. Kalau suami suka motor besar, ya. Suka moge, suka ngoprek motor, motor naonnya dioprek, hobi gitu kan. Ibu siapkan spray gambar bengkel. Tah, eta cocok. Bener tuh. Iya mas, suami suka moge, ari spray Hello Kitty atau kemana? Tercocok, ya. Bu siapkan ya bu ya, berikan iklim sehat untuk bapak bu, supaya bapak benar-benar nyaman di rumah, betah ke rumah. Dan ibu juga pakai daster harus ganti-ganti. Ulah anger eta makan harita daster kampanye kan? Daster hadiah kampanye, gambar Jokowi, hiji gambar Prabowo. Aduh eta makan. Pas giliran tidur pakai gambar Prabowo kan tidurnya harus menghadap suami, menghadap istri ya. Aing asa sare jeung si Bowo. Kan bahaya. Aduh. Hati-hati ya, daster kampanye itu tong dianggo. Tong dianggo. Kalau memang cinta kepada dia, pajang sajalah kan itu. Itu. Daster ini mah mentang-mentang suka baju sarki. Daster hideung. Spray hidung, tidur nangkuban, atau awak hidung, kan hilang gitu teh, mama, udah, ya, bu siap ya bu ya, dibuat cantik, ibu harus cantik di ruang tamu, enakan diajak ngobrol. Saya pernah ngelihat buku diary kekasih saya di rumah, dicontrengan yang bapak suka, yang bapak tidak suka, di checklist, sampai saya nanya ini teh maksudnya apa, ini ada bapak suka, bapak tidak suka. Iya ini bapak, kalau kelihatan kalau Umi masak ini, Umi begini teh bapak teh sumeringah senang kelihatannya bapak suka. Ini Umi ulang-ulang, yang ini bapak enggak suka. Jadi enggak pernah terjadi dua kali. Enggak boleh jatuh di lubang yang sama dua kali. Ya. Seperti itu. Jadi pantesan saya bilang hidup saya teh paling tentram karena dia enggak pernah melakukan kesalahan yang saya tidak suka dua kali. Di checklist bukan ieu mah anger. Kamari ngobrol di mana maneh? Pas ayeuna ulin deui. Balik deh. Cik enggak, kamari ge teresap jangan diulangi kan itu ya. Seperti itu. Kalau tahu bapak pakai sambal matah itu nyeri beuteung, besok jangan disiapin lagi sambal matah gitu tah. Iya kan? Terus ibu apa namanya? Cantik di ruang tamu enakeun jadi teman ngobrol. Tah. Jadi bapak teh tidak meskipun di gedung dewan banyak teman ngobrol, pulang ah ke rumah, di rumah lebih asik ngobrolnya kan itu ya. Tah, eta jua. Meskipun kan dari kantor tengah malam, saya nggak bisa tidur di luar rumah. Iris, maksudnya tidur di mana gitu? Tadi di buruan mah saya tiris. Saya nggak pernah tidur di tempat lain kecuali di rumah. Pergi ke Surabaya pulang pakai pesawat terakhir. Pergi ke luar Jawa pulang pakai pesawat pertama. Pokoknya mah diusahakan tidak tidur, kecuali memang tidak mungkin pulang. Umroh tercepat saya kebetulan diizinkan Garuda. Turun sampai Jeddah, sampai Mekah, tawaf, sa'i, balik lagi ke Jeddah, terbang lagi. Itu umroh tercepat saya. Jarang-jarang terjadi, itu jarang-jarang. Dan saya mengalami itu. Kata istri, nangis pulang deh pak. Alah, yang penting mah urus tawaf, sa'i. Dah, beres. Saya tidak bisa tidur di sana karena teman tidur saya di rumah luar biasa. Nah,
Nah, mana tara sare di mana? Naon sare jeung jangkrik cenah. Kunaon? Istri saya kerekna siga jangkrik krik 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 teu lucu. Aya nya nu. Kunaon kerekna ibu siga jangkrik? Ieu katereuy piriwit cenah. Itu yang menyebabkan tukang parkir peluitnya selalu pakai tali. Ya, kunaon piriwit di talian? Di mana katereuy kaluar deui kan itu bisa dibunyi. Mun teu di talian hese ke batuk bisa da. Oh, bahaya. Eta. Nggak stok dibayangkan kan, pokoknya kabayang tukang parkir katerai piriwitnya atau polisi tak piriwitnya tidak kene pun katerai pan tinggal ngabenya. Nah hadirin sok bahagiakan, siap ya bu ya untuk bapak. Kenapa untuk bapak? Karena bapak itu makhluk terjajah semasa dinas sih atau ayo nama pensiun bahagiakan semasa dinas pagi siang sore cari nafkah kasihin aja. Yang banyak itu bapak marah sama ibu atau ibu marah sama bapak yang banyak? Halo, halo? Bapak, ku ibu kacarekan. Bapak mah diam ya. Yang paling mudah keluar rumah ibu bapak setelah pulang. Bapak pulang dari kantor, mau keluar lagi gampang gak? Hese, hese. Kemana di sepatu? Ke sebelah, muni pake sepatu, dicarekan. Temenangnya salaki kasepte. Tapi kalau ibu gak gitu, pulang ke rumah beres-beres pengajian dah. Pulang ke rumah, terus pergi lagi. Pak, aku keluar dulu ya ke sebelah sana. Assalamualaikum. Hati-hati. Paling gitu, Pak Beget. Imperialisme. Laki-laki ke manusia terjajah. Pagi, siang, sore cari makan, dicarekan, ku pemajikan. Edun tuh. Luar biasa, laki-laki matak para rondok umur. Laki-laki pendek umur dan kerjaannya dimarah. Nah, mulai sekarang, mulai maulid sekarang ini, bahagiakan suami. Ya, titik. Cantik di ruang tamu, cantik di ruang makan. Masakan jadi yang terbaik. Kalau suami sering ngajak istri makan di restoran, ibu harus curiga, enak gak masakan ibu? Kalau suami jarang ngajak makan di restoran, mungkin ibu masakannya sudah cukup. Ya. Atau memang teboga duit. Sehingga nama udah cukup. Nah itu ya. Jadi jadilah master chef terbaik untuk seisi rumah. Siap bu? Harus. Terus cantik di tempat istirahat pada saat tidur tesing lucu. Ayah itu makam. Istri aku saking cinta naka versi tidur pakai training tulisan Viking. Tulisan Viking versi. Make helm nu tandukan dah. Tidur wah si mama atletis kieu kata suaminya teh si mama mantap. Pelan itu suaminya menghampiri istrinya, takut membangunkan istri. Enaknya bahasa Sunda sieun ngagarubahkeun, takut membangunkan istri. Pelan, tes. Pas tidur dipeluk istrinya, pelan sieun bisi gugah. Ari pek bau balsem, atuh ngorejan. Woi, manya kiper masuk angin. Cik atuhnya sing sarareungit bu ari bari kulem teh. Setuju bu? Uluhnya mau kayu putih lah yuk. Tapi sekarang mah ada fresh care ya. Apa? Minyak wangi, minyak angin yang wangi. Tapi tetep ya apal ya tetep minyak angin. Lain minyak wangi. Kan itu. Itu. Sok bu. Tentramkan semua seisi rumah dengan cantiknya kita saingat. Besarkan anak-anak kita seperti tumbuhnya tumbuhan di hutan. Mereka tumbuh kuat kokoh. Dan mereka mengejar matahari. Itu. Jangan banyak diatur, pohon-pohonan banyak diatur gampang paeh, betul? Kau mau dibonsai malah, udahlah. Biarkan seperti pohon di hutan. Biarkan anak-anak kita tumbuh seperti pohon di hutan. Seperti pohon di hutan. Tinggal iklim di rumahnya aja yang bagus. Suami istri paling romantis, paling enakan, paling bagus sudah. Sehingga anak tumbuh gembur di tengah hutan dan tetap anak mencari hidayah karena rumahnya menarik. Yuk mau diatur. Kamu sekolah di SD, nggak usah di sekolah-sekolah yang iuran mahal, 4 juta, 3 juta SD, 2 juta setengah lah. Saya mencoba kan membuat sekolah gratis dan alhamdulillah alumninya sekarang sudah ada yang kuliah di luar negeri banyak kan, ayo banyak. Jadi tentara juga banyak kan aslinya. Padahal sekolah saya gratis, dianggap remeh lah kebatur. Tapi ternyata bisa, 21 tahun saya sudah. Tidak istimewa, tapi saya hanya mencetak anak-anak yang baik kepada kedua orang tuanya. Ternyata bisa sukses. Dan percuma, bu. Ibu sekolah di full day school anaknya.
Pergi pagi, pulang sore, beri ibu ngelayang tidak mencari barokah, bapak ngelayang tidak mencari barokah. Yang luar biasa seperti orang tua kita dulu, anak sekolah, ibu sholat duha, ngadoakeun barudak. Bapak kerja sungguh-sungguh menafkahi semuanya, baru itu akan berkah, kan itu. Ibu sekolah di sekolah luar biasa, ujungnya siapa yang jadi panutan dia? Guru, bukan ibu. Kalau anaknya hafid Quran, siapa yang akan mendapatkan mahkota di surga? Bukan ibu, guru, bu, guru nu ngajarkeun anak. Siapa orang tua yang mendapatkan mahkota di surga dari anaknya? Ibu yang mengajarkan anaknya hafal Quran. Tah eta, bukan sekolah tahfidz Quran. Ari sekolah di sekolah tahfidz Quran mereka yang dapat mahkotanya, ibu mah henteu. Punten. Nah, hayang mun we nyemayar-mayar anak apal terus urang menang hadiah. Weu. Teu bisa. Teu bisa. Ya. Jadi ajarkan hafal Quran itu dari rumah kita, bukan dari lembaga-lembaga tahfidz. Kalau memang kita sudah sangat sibuk, ibu sudah tidak ada, bapak sangat sibuk, bolehlah dititip di sana. Kalau masih ada ibu mah ibu menjadi contoh nanti. Dan bapak yang tempat murojaahnya ya. Nanti bapak pulang sore-sore. Adek sini coba murojaah Al-Baqarah. Karena murojaahnya sama bapak mau enggak mau bapaknya juga sudah hafal kan. Coba sekarang Ali Imran adek. Kamu Anissa terus bapak yang ngeceknya, bukan sekolah tahfidz. Saya kenapa ya rada tidak setuju itu sama orang tua yang menyekolahkan anak di sekolah tahfidz, seolah-olah orang tua itu lepas tangan untuk mengajarkan Quran itu kan. Ya. Jadi mudah-mudahan sekolah tahfidz kita makin besar dan anak-anak kita menjadi penghafal yang baik dari rumah kita tentunya. Setelah hafal 30 juz di rumah, baru sekolahkan ke sekolah tahfidz untuk diluruskan bacaannya. Tah eta bener. Itu ya, jadi siapkan rumah yang indah untuk kita siapkan husnul khotimah. Bapak sabra tahun deui bade maot ya asli ya narasna ya. Mending meninggal sekarang duluan atau terakhir? Duluan terakhir. Kalau saya pengen duluan supaya didoakan ya, paling tidak ku Kang Haris ya doakan, didoakan. Kalau saya belakangan semua meninggal, saya nggak doakan saya. Cik mending duluan terakhir. Serba salah. Pokoknya singkat surga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita siapkan jalan menuju husnul khotimah. Apa yang ingin saya ajarkan? Pertama sekali, tolong bangun keikhlasan kita. Sing ikhlas. Setiap hari harus ada keikhlasan. Sedekah, ikhlas itu dimulai dari uang ya, dengan sedekah. Kalau uang sudah ikhlas, insya Allah yang lainnya bisa ikhlas. Lakukan semua karena Allah untuk bertemu dengan Allah. Mulai dari 5.000 naik nanti 10.000, masuk kenceleng masjid sudah tidak lagi 2.000, 5.000-an, 100.000-an. Setiap ke masjid 100.000 berarti sehari 500.000 dah. Diganti tidak oleh Allah. Jangan anggap Allah miskin. Ketika kita merawat rumah Allah, Allah akan merawat kita insya Allah. Ibu cinta kepada Allah. Ibu cinta kepada suami. Cinta mana kepada Allah atau suami? Yakin? Cinta kepada Allah lebih tentunya ya daripada kepada suami. Kalau Allah memerintahkan sholat, tapi ibu juga dipanggil suami, mana yang duluan? Allah, sholat dululah. Ketika Allah nyuruh ibu untuk membiarkan suaminya nikah lagi, cek Allah tak? Apakah ibu akan ngelawan sama Allah? Halo? Ibu musyrik tuh. Ini musyrikin, musyrikat. Ibu musyrik tidak. Ciri orang musyrik adalah walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekufu, tidak ada yang sejajar dengan Allah, semuanya beda. Allah lebih tinggi. Ibu berani ngalawan ke Allah? Berani gelut dengan Allah? Enggak. Cek Allah teh, bapak kawin. Cek bapak takut ya ku Allah. Siap. Cek ibu? Ih. Bapak kawin, cek bapak siap, cek ibu siap tidak? Bapak kawin, cek ibu non siap? Kalau siap saya doakan amin ya, siap? Berat. Bapak kawin siap? Jangan siap, jangan kawin, jangan kawin.
itu ibu sedang berantem sama siapa? Sama Allah. Allah nyuruh, ibu ngelarang. Ya tapi kan kudu adil Ustaz. Ya iyalah. Bagaimana tahu adil atau tidak namun penyobaan? Adanya apa sob? Apa itu adil atau tidak? Apa mah? Oh, amun teu ngetes lah. Cek son. Itu. Cobaan. Udah buang kemusyrikan jauh-jauh, hadir keikhlasan, latihkan keikhlasan terus. Biasanya ikhlas 10.000 saja, sekarang naik 100.000, nanti naik 200.000. Kalau di usia saya sudah mulai usia hoream punya uang, saya sudah malas yang naonnya. Untung saya punya madrasah, jadi semuanya mengalir ke sana aja ke madrasah. Semuanya untuk madrasah, apa yang saya hasilkan semuanya untuk kehidupan karena boarding school-nya gratis. Semuanya, dan saya tidak minta sumbangan. Kakang Haris itu. Jeung Kang Haris sing arti we. Teu ketang teu aslina teu. Teu ulah jangan ngabeureuy ulah. Itu betul-betul luar biasa itu. Saya sudah tidak merasa jang naon sih. Anak saya Pak renovasi atuh Pak rumah teh srek maot lah. Pak gentos satu Pak mobil teh kebetulan saya dikasih mobilin dadeng ngasih. Alah sudahlah yang ini aja. Insyaallah dugi ka maot insyaallah awet keneh mobil ini. Buat apa lagi gitu. Pak, kawin deui Pak, sareupeun bojong kata istri saya, nikah lagi lah. Bapak sudah mulai harus susuk ke masjid. Kebayangkeun? Pas menjelang azan subuh, saya memeluk istri saya yang muda, nu geulis keneh. Can angeus adan. Memenuhi adan atau ngangeuskeun. Menyelesaikan hanca. Nah itu berat itu. Enggak. Usia saya sudah usia khusyuk kepada Allah. Usia bersih hati kita. Usia tidak boleh rudek oleh yang lain-lain. Kamu apalagi dapat istri nu geulis pisan, seksi pisan, dia pas nu aya. Nu aya dan teman-temannya. Jadi, Masya Allah, hadirin. Ikhlas, bangun keikhlasan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya pada saat akhir hayat nanti Kang Wahyu, pas datang Kang Wahyu, malaikat menghampiri Kang Wahyu, datang Kang Wahyu sudah terbiasa ikhlas. Ya, karena sudah biasa ikhlas dari sekarang nanti datang malaikat terus ikhlas. Hei, Il. Ainon, Il. Mau ke ente yuk, jam gitunya urang. Ainon. Pandek mawat. Oh, catur heula tuh. Moah. Tuh waktu ikhlas. Kang Wahyu ikhlas menerima kehadiran Izrail karena memang keikhlasan sudah dilatih. Jadi jerai tuh waktu itu catur, kewalah di alam barzah. Siap, kebayang ngejak catur kayak jerai, muni jerai naresep catur, rendil apa. Nah, kemudian yang pertama ikhlas. Yang kedua, syukur. Untuk menguatkan ikhlas itu harus ada syukur. Bagaimana saya kagum kepada Allah, bagaimana saya nyaman memberi kepada anak saya, kalau saya tidak mengagumi anak saya. Bagaimana saya nyaman memberi kepada istri saya kalau istri saya tidak saya kagumi. Bagaimana saya bisa memberi nyaman kepada teman kalau teman saya tidak saya kagumi. Kagumi mereka dengan rasa syukur. Kagumi Allah dengan rasa syukur. Mulai ngaca, ya Allah, terima kasih ini hidung nangkung ya. Seandainya hidung menghadap sana, mungkin saya harus pakai topi pet terus-terusan demi kehujanan namper. Alhamdulillah ya Allah, hidungnya di sini, ya di sini. Coba kalau di sini meureun laporan rada susah, sulit itu. Ya Allah, ini kuping tidak keras, tidak empuk, mun teas meureun kujel lagi jelek jahat bantal ya. Kalau empuk teuing meureun kaanginan ngegeleber gandeng. Bibir ya Allah, itu mulai satu-satu. Ini bulu mata, kenapa tipis bulu mata kita? Makin tipis itu makin sensitif, ada debu kicit. Ini terus pakai bulu mata nu palsu teh nu panjang nu unggal ngiceup gleber angin cetar membahana pas aya debu sagede teng wajah ge moal karaos. Ini halusnya, terima kasih ya Allah. Bibir tidak keras, tidak empuk, demun teas urang teh susah senyum, kalau terlalu empuk susah ngobrol, tapi nyebut be hese bre, nyebut pe hese pre. Jadi syukuri semuanya dan manfaatkan. Bersyukur itu apalain syakartum lazidannakum,
Bersyukur itu memanfaatkan pemberian sesuai dengan kehendak pemberi. Ya. Kang Haris ngasih mobil sama Sesat, iya mobil lumayan dia kanggo dakwah. Oh siap, saya pakai. Ternyata parkirnya di pub, di kolam renang, di lapangan badminton, di tempat karaoke. Ketahuan sama ibu. Kira-kira ngamuk tuh. Wah, mobil dari kita ke si Ustadz ternyata parkirnya di sana, di sana, di sana. Apa kira-kira komentar Pak Haris? Duru, kan gitu. Kempesan, mungkin gitu. Lain sekartum la zidanakum wa lain kafartum in adzabil shadid. Kalau saya tidak memanfaatkan sesuai dengan kehendak pemberinya, marah yang memberinya. Tapi ternyata mobil yang diberi oleh Pak Haris teh parkirnya pengajian, di majelis, di kampus, di sekolah. Wah, di tempat-tempat yang betul-betul ada ilmu di dalamnya. Pak, kayak mobil kita ke Ustaz Dudi itu dipakai parkirnya bagus loh, Pak, di anu. Nanti panggil Ustaz Dudi ke sini, kita ajak ke dealer, kita kasih yang baru. Nah, lain kalem tong dianggap bae. Lain sakartum la azidan aku. Wah, yang kafartum in adabi, kita syukur. Jadi kalau bapak baik sama istri, Pak, dan disyukuri istri betul-betul dikenalkan istri kepada Allah, Pak. Sampai istri betul-betul beriman, la azidan aku, maka akan ditambah istrinya. Nyanan. Istri saya sudah nyuruh-nyuruh saya nikah. Kenapa? Karena saya ajarkan untuk dia iman. Sampai suatu saat saya kan dulu pengen nikah, Pak. Ceritanya teh bahula tahu umur 20-30-an lah. Saya teh pengen nikah dan saya ngomong, Kang, ke istri saya, "Nih, kawinnya." "Kawin naon?" "Ya kawin, sok itu madinya. Imannya masih 50%." "Sok itu. Cariin atuh Nabi Ibrahim juga dicariin istri sama istrinya sama Siti Sarah. Cariin lah." Sudah. Saya berangkat umroh, pulang umroh ada wanita di rumah. Umurnya 68. Gelis sih, gelis. Tapi saya marah. "Umi, masa untuk bapak yang expire gini? Nanti keracunan." Udah, akhirnya terjadi. Udah, saya kapok dari situ. Udah bisa gitu deh. Nah, belakangan dia kasih yang lucu, gelis, dan masih muda. Saya tanya, "Siapa itu, Mi?" "Temen. Aktivis Pramuka waktu itu bareng sama Dede Yusuf. Aktivis dia, pasukannya Dede Yusuf." "Oh, gelis gitu ya, luar biasa. Tapi pakai baju gelis kemontenya." Pokoknya mah gelis ya. Saya hanya menatap dari jauh, "Masya Allah, astagfirullah, astagfirullah." Istighfar terus, udah dosa ninggalin itu gelis. Udah akhirnya, "Pak, insya Allah lah, Umi bisa kompak sama dia. Udah lama kok kita bersahabatan." Saya marah sama istri saya. Ngegebrak meja, "Tengki bahula, tengki bahula, aduh ayah nama gak, sudah melendoy, sudah gak mungkin, waktunya gak cukup, gak sah, lewat, udah aja gak terjadi." Sadar diri, sadar usia kan itu. Jadi sok sing ikhlas, kemudian syukur, bersyukur terus, kagumi Allah ya, manfaatkan semua anugerah Allah sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, kagumi Allah. Setelah itu mengagumi Allah, mari kita mencari ilmu setiap hari. Kalau kita sudah kagum kepada Allah, pada saat dicabut nyawa, apa nah, Pak Geto kan? Ya. Misalnya Pak Geto dicabut nyawa, Bapak sedang kagum kepada Allah, Pak. Apa yang akan Bapak rasakan? Rindu, ingin segera dicabut, ya kan? Muhasil. Cari ilmu terus. Hari ini lebih baik dari kemarin. Karena hari ini lebih baik dari besok. Karena hari ini kita mencari ilmu. Kemarin, hari ini lebih baik dari kemarin. Karena kemarin kita mencari ilmu. Hari ini lebih baik. Hari ini mencari ilmu, besok lebih baik terus. Hidup kita makin hari makin baik. Sampai malaikat Israel pun datang sopan kepada kita, mencabut nyawa kita dengan sopan. Itu didegungkan ke Israel, didegungkan di kamar ini. Baik, siap. Wah, berat. Betul-betul santun, Pak Israel. Betul tadi kata Kang Wahyu. Rasulullah itu menjamin tidak akan sakit sakaratul maut bagi hamba-hamba yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Karena apa? Banyak kan yang meninggal dia kan itu banyak itu tidak merasakan sakit karena dia memang dijamin oleh Rasulullah. Aya eta tanu bukan teu dijamin meureun eta ge keur drama. Meureun kita wallahu a'lam. Ciri-ciri husnul khotimah saya tidak bisa sampaikan karena memang gaib ya. Itu urusan Allah.
Ayah nu wajahna seurih, oh setan matinya ketawa. Nah, udah ti orok setan mah beungeutna kitu. Bisa wae nya. Tidak, itu tidak jaminan. Meninggal dalam keadaan sujud tidak menjamin itu semua timah. Sok. Kang Lukman imam lama ngimamanana suratna para ranjang. Makmum protes teh. Obong apal Quran. Rokat kahiji Al-Maidah. Rokat kadua Al-Baqarah mun panjang. Sujudnya lama sujud. Sampai yang belakangnya sakit kepala bari kesal dia. Dasar si Wahyu kacau. Abang sesuai ngaran Wahyu lah. Sujud dia juga lihat. Gitu kan berannya. Tayu Lukman dia. Sampai di dalam sujud aja ngutruk. Buruluk. Terus maut dalam keadaan sujud. Itu husnul khotimah atau ngutruk khotimah? Jangan dibiarkan ada orang ngutruk khotimah. Kalau berjamaah mah suratkan pendek-pendek aja. Kalau sendiri tahajud dan berenyentok sing panjang. Mulai dari isya sampai subuh sudah sholat terus. Nggak ada masalah. Tapi kalau berjamaah di teknik pada DKM lah panjang teing lah. Bisi ada yang pengen keluar kota. Saya pernah di bandara. Saya ketinggalan terbang gara-gara imamnya lama. Dan saya menikmati bacaan imamnya itu. Isya waktu itu lama. Enak kan bacaan itu. Anteng, terjadi ngapungna. Telat saya gara-gara sholat lah. Tapi saya tidak nyalahin sholat, nyalahin imam. Imamnya terkira-kira tuh manja panjang-panjang ting gitu kan. Berilmu terus, belajar. Dari mana belajarnya? Dari Al-Quran, dari ibadah-ibadah kita. Dalam sholat Allahu Akbar, kita muliakan Allah, kita rendahkan diri kita. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memuji, kita puji Allah, kita puji semua ciptaan Allah. Saya duduk di sini, duduk di situ satu-satu datang, ya ahli surga, tenukiyunya, alhamdulillah. Sampai saya bahagia, mungkin nanti bapak ibu semua menjadi bagian barisan yang di mana kami berbaris di padang mahsyar nanti. Ini ada teman-teman anu kararia teh. Sehingga teramai pengajian cara dicing sila. Nu sila nikmati teh pahalana penuh. Nu nyarane setengah hewan yang temok. Setengah hewan yang temok ya kan. Gitu. Luar biasa nu nyarane kana tianta, nyara setengah hewan. Mensyukuri ayat tembok jadi nyaran deh. Belajar terus yang sangat penting lagi setelah ikhlas syukur belajar terus fastaid billah, terus berlindung kepada Allah karena setan 24 jam penuh menggoda kita. Jadi sudah umurnya Pak kita teh di perjalanan kalau tidak ada yang kita doakan, kita mendoakan diri sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak salah. Terus beres itu bosan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Rada capek itu subhanallah bihamdi, subhanallah iladim, subhanallah iladim, subhanallah. Terus kita berdoa. Capek itu doakan sahwe ingat kak mangkua bibi alo mantan kabogoh doakan. Semua doakan. Fastain, berlindung kepada Allah. Kalau kita berlindung kepada Allah nanti seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu setan takut menemui Umar bin Khattab besok dicarekan. Setan malu menemui Utsman bin Affan karena rajin sedekah. Setan malu bertemu Abu Bakar As-Siddiq karena lembut hatinya. Setan tidak tembus kepada hati-hati yang lembut. Setan malu kepada Ali bin Abi Thalib karena ilmunya yang luar biasa. Dan kita mungkin mudah-mudahan setan malu karena kita selalu berlindung kepada Allah. Pas sakaratul maut Pak nanti ngerasa mungkin sakit enggak, tapi dua batalion setan datang Pak menggoda. Berang setan sesuai dengan kesukaan kita. Godaannya teh. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir berlindung kepada Allah, hati kita sehatkan ya. Sudah mah di usia 50 tahun ke atas sudah tidak boleh ada protes, marah, kesel terus. Nu 40 tahun jig ambek-ambekan sing inget karena maut gitu ya. Cuma pas amek pas maut gitu kan. Nah itu. Ya. Itu saja mungkin hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah ridho. Jadi Rasulullahnya sudah jelas masuk surga. Kita sudah tahu kan sejarah Rasulullah dari A sampai Z kan sudah tahu semua. Akhlaknya sudah tahu kan luar biasa kan. Nah, sekarang saya ajakkan mari kita temui Rasul di gerbang surga. Hanya sekedar tambahan ilmu dan sekalian PR Kang Wahyu. Boleh enggak kita muslimin piknik ke Borobudur? Ada fatwa, Pak.
haram. Masa sih ke situs tempat sejarah dan peribadatan orang lain haram? Makanya aslinya. Kenapa Rasulullah hijrah? Rasulullah hijrah karena ingin tentram ibadah. Kalau mau pergi bepergian keluar negeri, keluar kota, cari kota atau negeri yang membuat kita tidak sulit ibadah. Ya. Kalau yang susah ibadah jangan kita kunjungi. Udah tenang naon dah. Ya. Terus ke Borobudur seperti itu, ternyata Masya Allah. Saya tidak akan menyampaikan dalilnya, tapi ini PR dan ini bukan pendapat saya. Hanya sekedar saya sampaikan ke Flur, tidak usah diperdebatkan, cukup kita browsing saja, cari dalil-dalil. Bisi salah, makanya sekolah kan sering ngajak piknik ke Borobudur. Ya. Akhirnya di Borobudur pernah nggak kita di stupanya kokodok? Halo, pernah tuh? Nyabak nan, bulu orang aja. Ayah tuh gitu, musrik. Alhamdulillah saya sering lari pagi ke Borobudur waktu sekolah saya di sana, lari pagi mengitari Borobudur. Dan setelah saya tahu tahun berapa itu tahun 76 lah. 77, 76 guru saya. Kalau kamu lari pagi, jangan ke Borobudur. Ada masjid yang besar di sana. Lari, kelilingi masjid. Dulu saya gak ngerti apa maksudnya. Berikutnya, saya paham bahwa ternyata itu salah. Mengunjungi dan mengagumi situs sejarah peribadatan agama orang lain. Mengagumi situs sejarah peribadatan orang lain. Ke Thailand terus ningali pagoda. Nah, padahal kan di warung di dia aya pagoda. Pagoda, non pasti les. Pagoda pasti les saja. Jadi hati-hati ya. Pokoknya itu yang terakhir, misi itu menjadi bagian dari perjalanan kita dan kita meninggal di situ. Oh, meninggal ker di Candi Borobudur, di puncaknya, di stupanya ker ngodok Pak patung. Kebayang tuh, mohon masih jatuh mah, mau juga ingin dari. Ya, itu saja dan tidak ada pertanyaan lah, nggak usah lah, capek. Jangan ya, setuju lah. Ada apa Kang Wahyu? Tidak ada apa-apa ya? Ada yang bertanya mungkin satu. Dua orang. Ibu satu silakan. Bu mau bertanya? Jangan nanya status. Status rahasia. Jadi, ibu ada yang ingin bertanya? Tuh tidak ada. Oh, tidak ada, alhamdulillah. Ini ada door prize loh Bu, yang bertanya berhadiah umroh jika mampu. Ya, ketemu di Mekah. Baik, itu saja. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dan saya langsung melarikan diri ini Kang Aris pada KM karena saya ada janji bilih ke sana-sananya di masjid juga sih tidak terlalu jauh daerah Samani. Mudah-mudahan saya bisa sholat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada